Ya, bahkan secara langsung hari ini Senin 23 Oktober 2023 telah terjadi aksi demonstrasi dari ratusan mahasiswa dari berbagai universitas yang ada di Samarinda dan Kutai Kartanegara. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Mahakam Kaltim ini menuntut atas diturunkannya keputusan MK yang mengatur tentang batas usia capres dan cawapres. Selain itu terdapat juga tuntutan lokal yang seperti harga BBM hingga usut tuntas pelaku tambang ilegal yang ada di Kaltim. Kami sehingga mengalami luka dan cedera, dan kami akan terus kembali.